suatu saat tubuh aku berubah jadi gendut dan gak cantik lagi dan kamu kemudian ada wanita lain yang lebih cantik, lebih dewasa, lebih pintar, naksir sama kamu. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan berpaling, aku akan berpaling. Layar televisi Anda untuk menyaksikan Ruby No Secret. Ceria sore hari Anda dengan berita-berita hot dulu di pojokan kita di Pojok Rumpi. Berita apa yang hot? Aku tahu nih, dari kemarin kan ada yang hot ya kan? Ada yang oleh. Itu emang jogetnya kayak, jogetnya emang gitu. Coba joget Bang Jali gimana? Bang Jali, kan gitu juga oleng juga. Joget kalau gak oleng bukan joget. Kalau joget gak oleng kan gini-gini doang ya. Kalau joget emang harus oleng, bukan? Kita lihat dulu deh, ini apa sih? Ini ada video yang lagi ramai diperbincangkan, terutama di media sosial ketika Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad tuh di sebuah acara rame-rame sih, terus mereka nyanyi berdua di panggung. Tapi yang menjadi fokus adalah gayanya Ayu Ting Ting. Mungkin itu tren 2017, 2018. Kita lihat seperti apa sih video yang ramai diperbincangkan berikut ini. Di kameramen banyak, di bawah ada, di samping sini ada, di atas ada, ya kan jauh sesuai, jadi berbagai angle ada ya. Kan orang kalau aduh ya Allah hati-hati deh sekarang ya kan. Nah tapi gak apa-apa, kalau kita kan maksudnya gak cuma nampilin video aja, tapi kita juga berusaha mencari klarifikasinya ya dari orang-orang yang datang di acara itu. Siapa saja kita dapat wawancaranya hari ini dari Dewi Persik dan dari Ayu Ting Ting. Bercanda gitu, maksudnya sebenarnya ini hal wajar yang sering kita lakuin di TV. Mungkin karena off dari kamera, jadi orang melihatnya
kok aneh banget. Padahal kita sama aja tuh, bercanda apa. Enggak lah, enggak ada kayak gitu-gitu. Pas acara gathering semuanya memang kumpul jadi satu sama teman-teman. Kalau masalah yang lain-lain tuh urusan orang lain, bukan urusan saya kan. Ya pasti di situ kebetulan yang kami semuanya, alhamdulillah kami tidak minum karena paginya kan harus kerja. Kadang Raffi begini sama aku, Mas. Biasa aja gitu kan. Cuma Raffi begitu mungkin ya, dekat apa? Sama siapa? Raffi kan orangnya memang selalu berbaur sama siapa aja. Perempuan manapun, mau gadis, mau janda. Semuanya kan Raffi tuh orangnya kan apa ya, humble gitu loh. Makanya kalau perempuannya nggak ngerti tak bisa kegeeran. Tunggu. Baru kali ini kan kalau bahas mengenai masalah Ayu Ting Ting ramai banget ya di studio. Macam-macam ya, pokoknya kan itu teman-temannya katanya gitu. Kan Raffi Ahmad tuh orangnya emang gitu ya, ramah. Kamu itu kok gak humble sih? Sama siapa? Sama kamu. Kamu siapa? Ayo coba kita tanya ke Mbak Im Wong. Mbak Im Wong, kamu kalau joget gimana sih, Mbak Im? Mbak Im, kamu kalau lagi joget gimana? Mbak Im. Muhammad Ibrahim atau Mbak Im Wong lahir di Jakarta 27 April 1981, mengawali karir sebagai pesinetron sejak tahun 2001 dan kini merambah bisnis kuliner. Di usia 36 tahun, Mbak Im yang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan seperti Marshanda, Fonny Cornelia, Pika Priscilia, Elvira Loy, dan Lutia Suri ini, di bulan Agustus lalu berencana melepas masa lajang dengan menyunting Feby Palwintan. Namun di awal Oktober, Feby dan Mbak Im dikabarkan bermasalah berawal dari postingan Mbak Im dengan kalimat, "I tried, you didn't, I'm done, have fun." Di awal November lalu muncul kabar jika hubungan Mbak Im dan Feby telah berakhir. Mbak Im bahkan memberikan sapaan aku emotikon hati kamu kepada Cut Shiva saat gadis berusia 19 tahun itu live di Instagram. Benarkah hubungan Mbak Im Wong dan Feby Palwinta benar-benar telah berakhir dan benarkah Mbak Im Wong kini mendekati Cut Shiva? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hari ini kita ditemani orang ganteng yang gitu deh, ya kan? Mbak Im, dinginan, Mbak Im? Dinginan, flicker. Dinginan ya. Mbak Im, kamu kok beberapa hari ini sering, beberapa bulan lalu ya sering galau gitu di Instagram. Salah satu kegalauannya adalah postingan yang ini nih bunyinya nih, yang I tried, you didn't, so goodbye, have fun, gitu. Itu buat siapa sih sebenarnya? Sebenarnya sih itu salah juga sih pakai ngepost ya, malah jadi itu sebenarnya perasaan pas lagi datang habis itu dipost. Maksudnya harusnya nggak usah malah jadi jangan terlalu tapi reaktif. Langsung hapus, tapi udah keburu ini. Tapi apa yang kamu paling sesali dari mengupload itu apa? Ya jadi persepsi orang beda-beda, malesnya. Orang atau spesifik seseorang? Hah? Orang-orang atau spesifik seseorang? Sebenarnya pas waktu itu lagi memang ada masalah, salahnya langsung diinuin dan akhirnya dari dianya juga merasa dan akhirnya malah kayak balas-balasan kayak anak kecil gitu loh, akhirnya langsung dihapus, tapi udah keburu ketahuan semua. Iya sih, jadi emang itu balas-balasan loh aslinya ya? Gak balas-balasan, gua aja kayak anak kecil awalnya itu dan akhirnya gua hapus. Terus akhirnya kamu sama Feby akhirnya gimana sih? Satu kata menggambarkan hubungan kalian sekarang. Satu kata saja? Satu kata. Hah? Satu kata saja. Bubar. Sebenarnya juga apa ya, gue juga kadang-kadang kalau ditanya sama orang, Im, kok udahan lagi sih? Jangan kan lu, gue aja bingung sama gue gitu lo. Tapi ya emang enggak ini ya, maksudnya enggak dibuat-buat. Kita juga udah pertemuan keluarga, cuman ada satu yang waktu itu kejadian, jadi itu agak panjang dan akhirnya. Tapi yang paling yakin sih, dan sampai sekarang juga hubungannya masih baik ya, tapi yang paling yakin dari semuanya yang pernah ke keluarga ini itu dengan Feby. Yang pernah ke keluarga kamu tuh cuman Feby? Yang pernah ke keluarga dia, untuk bilang untuk menikah. Cuman kamu, cuman Feby? Cuman Feby. Jadi sakit, sedih dong kamu. Ah, Mbak Im, maksudnya kamu ini perempuan yang berbeda banget buat Mbak Im. Sampai kamu datang ketika ini akhirnya gagal gitu ya.
nangis berapa hari? Enggak lah. Tapi cuma nyanyi-nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi doang. Wah, gitu. Enggak lah. Nangis enggak lah, tapi menyesali iya dan apa yang kamu sesali? Kenapa harus udahan lagi dan ya kawinnya lama lagi dong gitu loh. Emang enggak bisa diperbaikiin? Enggak bisa diperbaiki. Diperbaiki sebenarnya bisa ya, cuman istilahnya 1 sampai 10. Seberapa perasaan cinta kamu sama Feby? Ah, lu mau suka mancing-mancing. Ayo, berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10 apa? Perasaan cinta kamu sama Feby. Oh, Feby, jangan dengerin. Perasaan cinta kamu sama Feby 1 sampai 10 sekarang berapa? 1 sampai 10. Perasaan cinta apa sayang? Sayang. Sayang. Satu. Ah, gila lu jahat banget lu. Sayang, sayang. Berapa? 1 sampai 10? Berapa? 1 sampai 10. Sayang ya? Iya. 7.8. 7.8. 1 sampai 10 kemungkinan kamu balik sama Feby? Ah, lu mau mancing-mancing mulu lu. Keyakinan kamu balik sama Feby 1 sampai 10. Yang beneran pertanyaannya yang kayak gitu-gitu, nanti orangnya dengar. Iya, orangnya dengar ngaco. Ya, oke, gojol. Yang netral dikit dong. Balik apa bubar? Hah? Balik apa bubar? Cepet, jawab, cepet. Balik apa bubar? Ya. Janganlah orangnya lihat. Gak boleh gitu kan, bisa masih ada kalau misalkan. Oh, bisa masih ada. Lo bisa namanya juga jodoh. 1 sampai 10 kemungkinan kamu masih. Ambil banyak banyak. Kan sayangnya masih 9,8. Masih bagus ya kan? Jadi kemungkinan kan kita ngomong 7,8, 7.8. Oh, 7.8. Iya, salah dengar, maaf ya. 7.8. Sayangnya masih tinggi loh itu. Iya. Kemungkinan baliknya, kemungkinan kan kita bicara probabilitas doang. 1 sampai 10 kemungkinan. Kemungkinannya janganlah, enggak enak. Kenapa enggak enak? Kamu takut dia kenapa? Bukan ya, misalkan kita terlalu rendah juga nanti dia ngelihat juga enak, terlalu tinggi nanti ekspektasinya tinggi gitu loh. Oh, iya. Tapi hubungan kamu sama Feby gimana sekarang? Sangat baik. Masih ngobrol. Jadi lucu gini, cerita aja. Terakhir mau ketemu itu kan kayaknya udah enggak bisa ya. Kayaknya tapi ya. Kayaknya udah sekitar 2 minggu gitu nggak telepon, nggak ketemu untuk apa? Cuma dia ngasih mas yes, gitu loh. Pas ketemu tuh emang udah mau bilang kita, gua itu udah mau bilang sama dia kita udah aja. Terus habis itu ketika ngeliat dia balik lagi perasaannya. Kok kayak ngeliat, dan gua jujur sama dia ya, kok kayak ngeliat lu di awal ya, lihat kamu di awal lagi ya. Dan jujur sama dia udah makan gini-gini bilang sama dia. Sebenarnya asli loh, hari ini tuh aku mau bilang sebenarnya kita udahan aja, tapi nggak tahu kenapa kok susah ya untuk bilangnya. Dan akhirnya ya sekarang nggak tahu deh, untuk ditanya misalkan kamu nanya aku juga masih pacaran atau enggak sih, aku nggak tahu jawabannya. Cuman aku bilang sama kamu kalau misalkan kamu mau jalan sama orang lain, gih jalan aja nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Jadi dengan ada kayak begini kan bukannya gue gantungin dia ya, sok aja gitu loh. Sok aja, tapi untuk bilang iya atau enggak, bingung gitu loh. Jadi kamu masih belum bilang dan pastinya? Dan besoknya akhirnya dia nelfon. Oh, besoknya dia yang nelfon? Iya, dia bilang kayaknya baiknya daripada kayak begini, mendingan kita sendiri-sendiri dulu. Sendiri, nah, itu baik-baik banget. Sendiri-sendiri dulu? Dulu kan? Dulu. Sesudah itu, sesudah dulu? Ya, sekarang. Sesudah dulu harapannya apa? Belum tahu. Maksudnya ya kita jalanin aja sih. Maksudnya sampai sekarang juga WhatsApp sama itu juga jarang banget ya. Tapi nggak ada apa-apa kok. Nggak ada. Sangat-sangat baik banget. Baik banget. Ada sesuatu yang ingin kamu? Aduh, harusnya gue nggak gini nih. Ada? Jeleknya gue tuh kalau misalkan sudah ada satu masalah atau nggak sudah ilfil dengan satu masalah, itu kenapa ya kok langsung bisa hilang perasaannya. Itu loh jeleknya gue dari dulu. Dan itu selalu ditegur sama kira-kira gue ada ini. Lu udah nengok-nengok sana lagi, gue kirain ada orang ya. IGR! Selalu ada. Nggak. Lagi lu ngapain sih nih? Ya lu, gue cuma ngeliat tuh. Nggak, sering ditegur sama nyokap. Apa? Sama mama. Mama? Yang sering negur. Oh, keluarga, teman-teman dekat, kenapa ya lu tuh selalu begini sih? Misalkan setiap ada masalah kecil lu langsung ilfeel. Padahal setelah ketemu Feby, perasaan lu masih ada kan? Lu gak ngerasa itu beda ya? Beda. Cuman bingungnya yang perasaannya benar-benar waktu itu yakin ini, dan dengan adanya kesalahan satu itu kok malah hilang ya? Itu sih yang gue bingung dari diri gue, kenapa ya harus sebegitunya? Tapi pas ulas ketemu lagi lu bilang tadi, tuh perasaannya tuh seperti di awal. Berarti kan ada lagi perasaannya sebetulnya. Ada, makanya gak berani bilang. Tapi memang kalau misalkan digantungin dengan apa yang gue bilang itu agak aneh sih ya. Gak tahu kita itu pacaran atau enggak, tapi lu misalkan mau jalanin sama orang lain, jalan aja. Tapi aneh ya itu ya.
tapi aneh memang sih, aneh tapi emang itu ya kalau lu berharap sih. Lu berharap apa sebenarnya ketika lu bilang ya lu jalan lagi sama orang lain takut deh. Menyesal. Siapa yang menyesal? Gua takut menyesal ketika menyesal bilang udahan. Makanya gue tuh bingung nih mau bilang apa gitu. Sekarang lu nyesal enggak udahan beneran? Dibilang nyesel enggak tahu. Enggak sampai sekarang sih. 1 sampai 10. Jangan dong. Lu kaya nih orang nih sialan. Amin. Coba nih. kita ingetin lagi Im. Karena aku pernah ditanya waktu kamu yang ada di toko roti toko kuemu itu ya. Apa sih? Mbak Im kan kalau ketemu cewek kriterianya banyak. Ketemu kelemahan satu langsung ilfeel, ketemu ini dikit langsung ilfeel. Tapi kenapa kalau sama Feby yakin banget sampai mau datang ke rumah orang tuanya minta dia nikah? Ini jawaban Mbak Im, coba kita lihat. Benar kan? Kamu kan kalau cari cewek kan selalu susah tuh Im. Banyak kriterianya. Dia tahu loh ceritanya. Tahu loh. Feby ini memenuhi kriteria kamu itu. Dari semuanya dari. Iya bener nih. Tutup kuping dulu. Tutup kuping sih ya. Dari baiknya, dari solehnya, dari cantiknya, dari keluarganya yang baik. Terus habis itu apalagi. Udah belum. Kamu kan katanya cari istri yang kayak ibu yang, kamu. Yang bikin, yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bisa dibimbing. Bisa dibimbing. Pintar ya, juga. Jadi lengkap lah itu semua. Jadi yakin ya. Baik, keluarganya juga baik, bisa dipercaya, bisa dibimbing, pintar. Mana yang berubah? Sebenarnya nggak ada yang berubah. Milih dia itu memang semuanya kriteria itu yang gue bilang tadi itu benar ya. Keluarganya baik, dianya baik, agamanya bagus, nggak aneh-aneh, dan juga cantik juga. Semuanya nggak ada ini, yang benar semuanya. Hanya masih dengan, sampai sekarang? Masih lah. Hanya karena? Satu kesalahan itu. Kesalahan siapa? Jangan. Karena kesalahan itu jadi semuanya buyar. Nah, kamu sadar nggak Im? Emang ada orang yang nggak punya kesalahan? Bener. Itu bener banget dan gue pun juga bukan orang yang sempurna yang tidak luput dari salah ya. Cuma kenapa gue nggak nikah sama sampai sekarang itu gue memang mau istilahnya orang pasangan gue itu pergi kemanapun gue nggak mikirin dia aneh-aneh. Dia mau kerja di luar kota. Itu berarti salah dia atau salah pikiran lo? Apa? Gue nggak pingin pikiran gue aneh. Pokoknya intinya itulah kenapa gue nggak nikah. Gue salah satu concern gue orangnya nggak. Okay. Ada tipikal cemburu. Cuman gue mau ketika gue dapet pasangan, gue nggak usah mikirin dia akan aneh-aneh. Iya, dia mau kerja sama siapa, mau gimana jauh. Gimana caranya supaya kalau lo punya cewek lagi nih? Dia kemana aja lu gak mikirin? Kembali ke dianya sih ya. Ke dianya? Iyalah masa. Kalau misalnya kalau dia gak ngapa-ngapain, kan pikiran aneh-anehnya ada di lu. Enggak, loh. Jangan lah lu mancing-mancing. Tadi lu ngomong janganlah, kan gimana caranya supaya kalau dia pergi, enggak. Pikiran gue gak macem-macem. Pokoknya intinya ya itulah, intinya itu. Masalahnya apa gue gak bisa bilang, cuman intinya itulah. Ketika satu itu gue sudah bisa, udah lepas gitu ya, gak istilahnya. Karena itu paling penting buat gue untuk zaman sekarang ya. Dan gue paling malas tuh misalkan ngecek, abis itu gue harus malas untuk pikiran dia lagi ngapain, dia WhatsApp, malas lah. Udah bukan istilahnya, kita udah umur segini nggak malas ke arah sana. Jadi lu pengen ceweknya itu yang memberi keyakinan ke lo bahwa gue nih gak usah. Dan ini ada satu kesalahan yang tiba-tiba semuanya jadi buyar gitu loh. Itu loh sebenarnya. Dan kesalahannya sebenarnya nggak terlalu fatal, cuman bagi gue itu fatal. Kan lu masih sayang. Gimana caranya supaya kesalahan itu kesalahan dia segede apa sih kesalahan dia? Enggak. Gini aja gambarin. Hah? Gini. Segede apa? Seberapa? Segitu. Seberapa? Langsung seberapa? Segini. Oke. Lumayan lah. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita nih ada tayangan lagi. Mau lagi? Oh, siapa? Tayang. Oh ini kemarin juga ada ujian cinta kan? Ujian cinta emang Feby kan? Ingat kan? Tahu lah, gue ingat semua lah. Oke, coba kita lihat. Ini ujian cinta yang seperti apa? Apa jawabannya Feby kalau minta berikut ini? Pada saat sesudah menikah, kamu tergoda ingin selingkuh. Kamu udah tergoda nih. Kamu bakal tergoda apa enggak? Kamu bakal gimana? Kak, ingat. Aku. Iya. Kadang-kadang kan suka ada karena ada kesempatan aja. Bukan karena ada alasan iseng semata. Apa yang kamu kan, apalagi kamu iseng-iseng tuh. Aku akan inilah. Bener nih. Belum jawab. Aku akan tabah iman. Ya bener. Amin. Ayo aminin.
Amin. Kalau ceweknya siapa sekarang? Nah, spesifik coba. Dia minta dicari ceweknya spesifik. Kalau Baim kan gitu ditanya, waktu itu kan ditanya kalau lu tiba-tiba muncul di akun gosip ya kan, Feby Pawita, gimana gitu kan. Atau oh enggak, kalau kamu tergoda untuk selingkuh gimana, terus kamu bilang kan aku kan tebal iman. Iya. Tapi kan abis itu kamu tanya, coba siapa ceweknya kira-kira yang akan goda gue. Iya. Jangan dibahas lah. Cewek ini menggoda kamu gak sih sebenarnya? Yang mana? Yang ini nih. Mana? Oh, selain berikut ini ya. Kita bahas sekarang apa nanti? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Ada apa antara Baim Wong dan Syu Shifa? Tetap di Rumpi.